Tiba-tiba dia sakitkan hatiku. Tak apalah, terima kasihlah jadi kekasihku. Satu, dua, tiga, ku cintamu. Hanya kau yang satu jadi kekasihku. Tak apalah, terima kasihlah jadi kekasihku. Lirikan matamu masuk ke jiwaku. Sekali ku pandang membuatku terpaku. Selalu terbayang akan wajahmu. Adakah kau merasa seperti diriku? Hanya milikku untuk selamanya. Zalika, 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 kaulah gadis jelita. Bila ku berjalan sebelah, terasa rusuk bergetar. Aisyah, aku rindu kamu, aku rindu kamu. Malam-malam ku sentiasa ku mimpikan kamu. Kau hanya milikku untuk selamanya. Aku sayang, ku rindu, aku cintamu. Lirikan matamu menusuk ke jiwaku. Sekali ku pandang membuatku terpaku. Selalu terbayang akan wajahmu. Adakah kau merasa seperti diriku? Aisyah, 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 aku sayang kamu, aku rindu kamu. Malam-malam ku sentiasa ku mimpikan kamu. Kau hanya milikku untuk selamanya. Aisyah, aku sayang kamu, aku rindu kamu. Malam-malam ku sentiasa ku mimpikan kamu. Kau hanya milikku untuk selamanya. Aku sayang, aku rindu, aku cintamu. Wow, Dahlia Farhana. Itu mashup lagu Zalika dan juga Aisyah. Yes. Kenapa panggil-panggil Aisyah dengan Zalika? Rindu kamu, sayang kamu, mimpi kamu. But Andy, aku rindu kamu. Dia baru sedap sikit. Memang tular dengan lagu tu, viral dengan lagu. Memang saya viral dengan lagu mashup Zalika dengan Aisyah dekat Twitter. Lepas tu sampai Era FM pun panggil play dekat radio. Oh, mashup tu dia play dekat radio. Oh, Dahlia memang sekarang ni promo lagu-lagu semua through Twitter, Instagram, YouTube. Twitter dengan Instagram je. YouTube tak lagi. Saya tak ada lagi. Tapi saya dah ada nampak dah YouTube anda menyanyikan lagu mashup Zalika ni. Apa yang kita perlu tahu, orang perlu tahu tentang mashup ni? Sebab susah sebenarnya kita nak harmonikan lagu-lagu yang berbeza jadi sebuah lagu yang sedap sebenarnya tadi Dahlia nyanyi. Mashup tu sebenarnya gabungan antara dua lagu atau tiga lagu ikut diri sendirilah. Cuma key dia kena sama. Kalau key dia sama dengan chords dia sama, dan insya-Allah boleh. Memang akan masuk dua-dua lagu tu. Macam mana belajar buat mashup tu? Ada pergi kursus ke? Memang ke? Cuba-cuba sendiri, tiba-tiba sedap pula. Saya sebenarnya cuba sendiri je. Cuba sendiri memang masuk. Awak sebenarnya bawa genre apa ni? Saya tak ada genre. Tak ada genre? Lagu pun. Semua okay. Boleh. Slow rock, semua boleh. Minat lah. Selain daripada Zalika dengan Aisyah, apa lagi lagu-lagu yang dah di-mash upkan oleh awak? Lagu Inggeris, tapi dah 3 tahun yang lalu. Lagu Sweater Weather dengan Counting Stars. Lagi tadi, nanti ujung nanti awak nak nyanyi satu lagu kan? Ya. Itu lagu apa? Itu bukan mash up. Itu lagu Melayu. Lagu lama, lagu warisan. Ada tak penyanyi-penyanyi yang awak perasan dekat Malaysia ataupun luar negara yang berjaya buat mash up yang sedap didengar? Ada banyak dekat YouTube. Tapi banyak sangat sampai saya tak tahu sebab banyak sangat yang sedap. Yang awak minat?
Yang awak, saya minat. Yang saya, awak dengar mashup dia tu macam, okay, aku nak follow dia, nak follow dia. Saya rasa ada YouTube ni, Kurt Hugo, Kurt Hugo Schneider. Dia banyak buat lagu-lagu. Oh, saya pernah dengar juga. All of Me semua dah pernah-pernah buat kan. Awak boleh main drum sikit? Tak tahu? Tak boleh? Apa lagi yang boleh awak tunjukkan kepada orang? Mungkin kita biasa dengar tadi ballad dengan ballad kan? Kalau awak pernah try buat yang mashup daripada lagu yang slow rock ke ballad, gabungkan lagi? Tak ada lagi. Tak pernah lagi? Semua genre yang sama saya akan gabungkan. Okey. Lepas ni, macam tadi awak dah kata, sampaikan mashup awak dimainkan di radio-radio juga. Perancangan awak selepas ni? Saya tak ada perancangan dalam industri muzik. Tapi saya sekarang cuma nak habiskan saya punya pelajaran. Sekarang awak umur berapa? Sekarang 19 tahun. Belajar dekat? Saya belajar dekat Universiti Islam Antarabangsa. Oh, UIAM saja. Ambil kos apa? Muzik? Saya undang-undang. Law? Law. Hebat sekali budak law boleh bermain atau buat mashup main alat muzik. Ni satu-satunya alat muzik awak boleh main atau awak boleh main alat muzik lain? Okay, saya boleh main piano keyboard, gitar sikit dengan ukulele. Ukulele dengan gitar ni awak dah kelas lama ke? Saya pergi kelas piano je. Ukulele dengan gitar belajar sendiri. Biasa buat-buat persembahan tak dekat universiti orang jemput untuk buat mash up ke persembahan yang lain? Persembahan nyanyi lagu biasa ada. Mash up sekarang ni tak pernah lagi. Tapi ni baru pertama kali saya sembahkan mash up. Tapi lagu-lagu biasa ada. Penyanyi yang awak suka? Saya suka Wani Hasrita. Cuba main sikit lagu. Satu. Tak apa, alat muzik pun tak apa. Kita nak dengar suara awak je lagu Wani Hasrita. Mungkin boleh jadi the next Wani Hasrita. Menahan rindu. Menahan rindu. Okey. Sejenak ku termenung, awan pun mulai murung, tiada siulan-siulan burung-burung. Menemani hariku, menemani sepiku, tersiksa angkara menanggung rindu. Kalau macam ni lah suara awak yang sangat sedap ni, saya yakin satu hari nanti awak akan ada setaraf standing dengan bintang-bintang Wani Hasrita yang diidolakan oleh awak sendiri. Sebagai seorang pelajar, macam mana anda membahagikan masa dengan minat anda dalam nyanyian ini? Sekarang saya masih cuti, jadi memang saya banyak buat cover-cover menyanyi dalam muzik ni semua. Tapi kalau saya tengah belajar, usually weekend saja saya akan. Masih lagi kelas untuk alat muzik dengan ukulele? Tak ada dah. Saya berhenti masa umur 15 tahun. Nak cuba main gitar ke lepas ni? Tak ada. Ukulele dengan gitar tu dah dekat-dekat dah ni? Dekat sama. Okey, awak kena lebih banyak lepas ni hasilkan banyak lagi lagu-lagu mashup dan YouTube tu penting. Okey, kalau nak ikuti anda, Instagram? Dahlia Farhana. Lepas tu Twitter? Dahlia Farhana juga. Dahlia Farhana juga. Apa pun kita ini kita tengok sikit Dahlia Farhana selain daripada minat menyanyi dan juga bermain alat muzik, apa lagi yang awak suka? Kalau tengok ni macam minat bercutinya, awak baru balik dari mana ni? Tu Penang. Awal tahun ni. Macam mana? Awal tahun ni balik Penang. Oh, awal tahun ni baru balik Penang. Jarang juga post gambar ni. Jarang, memang jarang. Awak kena selalu ni. Sebab saya akan jadi salah satu daripada pengikut awak. Penang, lagi ke mana tempat-tempat yang awak suka? Mungkin boleh beri inspirasi juga awak tinggal tak cipta lagu ke? Saya memang dah ada cipta lagu daripada umur 13 tahun, 14 tahun. Tapi lagu Inggeris, lagu Melayu belum lagi. Lagu Inggeris berapa banyak lagu awak buat? Saya buat dalam 3 lagu. 3 lagu? Yang first sekali lagu apa? Lagu Inggeris. Tajuknya? Tajuk dia Swear. Swear berkenaan Swear. Dengan percintaan lah. Ya, macam patah hati. Macam boleh sikit lah? Pergi sikit. Kita belanja sikit. Sitting alone in my room, writing a song about you, fixing myself and putting all the pieces together. Broken-hearted girl crying alone, I know it's too much to bear. Sitting in a corner in a room, she's been told about his love affair. Wondering how you say goodbye and wondering how much you care. Not looking well, you walk away. I said I promise I'll be there, I swear. I'm so speechless. I swear I'll be there for you too, insyaAllah. Okay, saya doakan yang terbaik untuk Dahlia Farhana. Ini bagus sekali. Ini adalah bakat dan perlu untuk kita
ketengahkan selakan lagi potensinya dalam industri hiburan. Bukan saja pandai, budak law pandai juga menyanyi, pandai juga membuat lagu, pandai bermain alat muzik. Lagu Swear tadi hak cipta terpelihara, belum lagi dipatenkan. Jadi jangan curi ini hak untuk Dahlia Farhana dan saya. Bukan.